Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana cara untuk membedakan antara trotolan anak kacer jantan dan trotolan anak kacer betina. Untuk membedakan antara kacer anakan jantan dan betina, ada beberapa triknya teman-teman. Langsung saja kita bahas satu persatu ya teman-teman. Untuk pertama, kita bisa membedakan antara trotolan kacer jantan dan betina dengan suaranya teman-teman. Biasanya trotolan kacer jantan memiliki suara sier-sier yang lebih kasar, sedang yang betina, kalau kita perhatikan, suara sier-siernya tidak begitu kasar ya teman-teman, atau tidak tegas. Cara kedua untuk membedakan antara anakan kacer jantan dan betina, kita bisa melihat dari bawah paruhnya teman-teman. Biasanya untuk yang pejantan, warna hitam pada bagian bawah paruhnya lebih pekat ya teman-teman, sedang untuk yang betina biasanya warna hitamnya lebih pudar. Oke, kita bandingkan antara yang jantan dan betina ya teman-teman, biar teman-teman paham. Kita tangkap dulu teman-teman untuk yang betinanya. Ini dia teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan dan bedakan bagian paruh. Ini biar fokus dulu. Yang jantan lebih pekat. Ini yang jantan ya teman-teman ya. Ini lebih pekat, sedang ini yang betina. Ini hitamnya tidak begitu pekat. Ini adalah cara yang sangat efektif teman-teman untuk membedakan trotolan kacer jantan dan betina. Untuk sorot matanya, kita mungkin bisa membedakan ya teman-teman, tapi kalau tidak memiliki ketelitian, biasanya cara ini lebih susah ya teman-teman ya, karena ini tidak begitu jelas. Mungkin kalau yang sudah berpengalaman untuk membedakan dengan sorot mata itu bisa juga teman-teman, tapi untuk pemula biasanya akan kesulitan. Untuk warna kepala ya teman-teman, warna bulu untuk yang kacer jantan warnanya itu lebih pekat ya teman-teman, sedang untuk yang betina ini agak pudar, tapi ini juga tidak begitu terlihat teman-teman. Ini tidak begitu jelas. Jadi cara yang paling mudah bagi pemula untuk membedakan kacer jantan dan betina adalah dengan bagian paruh ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup itu saja untuk video cara membedakan kacer jantan dan betina. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi ilmu bagi kita semua pecinta kacer mania. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.